Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra Wijaya. Kali ini saya akan mereview suplemen fitness ya. Ini dia suplemennya. Tak penasaran bukan? Ini saya suplemen yang spesial. Ingin tahu apa spesialnya dari suplemen ini? Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh klik tombol subscribe di bawah ini yang warna merah itu. Jika sudah warna abu-abu, gak usah diklik lagi ya. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya dapat notifikasi setiap kali saya upload. Nah, untuk teman-teman yang suka boleh klik like dan share kepada teman-teman lain kalau ada suplemen bagus nih ya. Sebelumnya juga saya ada review suplemen yang lain, ada Isolin, N-Iso, Cinta 6, Androsika juga ada pembakar lemak itu, ada high protein dari Nutrilite juga. Wah, itu suplemen-suplemen bagus juga ya. Nah, kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya ya. Kalau satu ngulang-ngulang ini, saya akan jelaskan nih apa spesial dari Nutrilite Repeat. Suplemen ini selain tinggi whey proteinnya dan bisa membantu pembakaran lemak. Oke. Harganya saya sebutkan dulu ya, 870 ya, berarti sekitar segitu, ada yang lebih, ada yang kurang-kurang sedikit ya. Nah, satu tabung ini beratnya itu 4 lbs atau 1,8 kilo ya. Nah, terus bisa untuk 42 kali serving. Satu skopnya itu sebesar 43 gram. Nah, besar juga memang. Jadi satu ini nggak bisa banyak banget, cuma bisa 42 kali minum ya. Dan ini nggak terlalu berat ya, biasanya ada yang 5 lb atau 5,5, ini cuma 4 lb, jadi lebih kecil ya. Nah, di depan ini tertulis mengandung 30 gram protein, 0 kreatin, dan sebelahnya ada 500 mg L-carnitine. Nah, zero kreatin terbingung juga, kreatin dan ekranik itu mirip-mirip ya. Untuk teman-teman yang mengetahui lebih jelas lagi bisa tulis di kolom komentar. Nah, saya akan jelaskan manfaat dari ekranik ini. Salah satu asam amino ya, mengandung 500 mg per servingnya ya. Ekranik ini membantu mengubah kalor, apa enggak, mengubah lemak dalam tubuh kita menjadi energi. Wah, itu sangat bagus itu, supaya kita lebih optimal dalam latihan bebannya ya. Terus mengandung 200 mg CLA. Wah, CLA ini bagus banget. Suplemen-suplemen yang mengandung CLA ini biasanya mahal. Dan atau suplemen khusus CLA itu juga termasuk mahal ya, karena memiliki banyak manfaat. CLA ini manfaatnya membakar lemak jahat ya. Nah, dia ini sebenarnya lemak juga, tapi ini lemak baik, membakar lemak jahat dan membantu proses pembentukan sel-sel otot. Wah, mantap banget kan? Lemak kita berkurang, otot kita bertambah. Dan ada manfaat lainnya itu antioksidan, terus meningkatkan daya tahan tubuh kita dan sebagai anti kanker nih. Wow, bagus sekali nih, sangat rekomendasi ya. Terus mengandung 200 mg Canephora Robusta. Ini adalah kandungan kopi Robusta ya. Jadi mengandung ya zat dari kopi itu. Biasa kopi itu meningkatkan energi kita. Wah. Tambah semangat latihan lagi, wah tambah berenergi pada saat kita latihan, mantep banget nih. Dan mengandung 100 mg green tea ekstra, wow. Mengandung ekstra teh hijau ya. Teh hijau itu memiliki manfaat antioksidan juga dan pembakaran lemak. Bisa memaksimalkan ya, optimal dalam proses pembakaran lemak, mantep banget. Jadi memang ini mengandung bahan-bahan yang mengoptimalkan pembakaran lemak dalam tubuh kita dan membentukkan otot. Lagi protein termasuk tinggi 30 gram loh per servingnya. Terus di kemasan depannya ini tertulis 7-in-1 ya, 7-in-1 premium whey plus weight loss formula. Memang betul mengandung ini ya, bahan-bahan yang membantu menurunkan berat badan ya, maksudnya lemak yang dibuangnya ya, dan pembentukan otot lagi. Tujuhnya di mana ya, kalau hitung di depannya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya juga bingung gimana itu ya. Ini Ultimate Protein Plus Weight Loss Formula. Wow, mantap banget. Saya akan bacakan ingredients-nya di dalam ini ya. Ini nutrient fact-nya ya. Kalorinya 170 gram, termasuk cukup tinggi karena ya 43 gram ya per scoop-nya ya.
itu masih standar. Total lemaknya itu 4 gram, ya termasuk tinggi. Kadang ada produk lain yang lemaknya itu bisa 1 gram, 2 gram, atau di bawah 1 gram lah ya. Terus mengandung kolesterol 85 gram, nggak terlalu tinggi. Sugarnya 2 gram, rendah gula, mantap. Proteinnya 30 gram, wow mantap sekali ini. Dan ini mengandung vitamin C hanya 5 mg, nggak terlalu banyak nih. Hanya memenuhi 8% kebutuhan harian kita ya. Dan spesialnya ini mengandung kalsium nih, sangat bagus. Kita angka bebannya sangat diperlukan kalsium supaya selain otot kita kuat, tulang kita juga perlu kuat. Nah, kalau protein untuk otot, kalsium ini untuk tulang ya. Oke, berikutnya itu mengandung ya. Tadi sudah saya jelaskan, mengandung L-carnitine 500 mg, TLA 250 mg, dan itu mengandung Robusta Coffee itu 200 mg, Green Tea Extra 100 mg, Rosehip Extra ada 100 mg, dan Caps 20 mg. Kalau di dalam ingredients-nya, ini saya baca ya, ini terbuat dari isolating protein dan peptide blend, itu dalam kurungnya whey peptide, whey protein isolate, dan whey protein isolate 97% ya, 97%, wah tinggi banget ini. Emang setelah saya minum ini nggak memberikan efek yang seperti kalau WPC ya, whey protein concentrate itu bisa tinggi karena laktosanya ya, masih itu bikin kembung atau berjerawat. Kalau ini enggak, karena dia menggunakan whey protein isolate ya, tuh 97%, selebihnya baru yang itu zat-zat yang lainnya. Oke, wah tinggi nih, mantep. Selain tinggi protein, dan protein yang digunakan adalah protein yang kualitas bagus ya. Nah, saya sangat rekomendasi sekali untuk ini. Dan soal rasanya, ini kebetulan ini adalah chocolate food brownies ya. Emang enak, saya kasih nilai 8,5. Emang rasanya memang enak. Untuk mas protein ini rasanya emang enak-enak ya. Kemudian kalau harganya ya, kenapa 70 itu dalam satu tabung ini hanya bisa 42 kali serving. Kalau dibaginya itu 42 sekitar Rp20.750. Nah, itu menurut saya sangat worth it, nggak mahal. Kalau teman-teman tahu kandungan isinya itu sebagus ini, ya itu worth it ya. Jadi harganya sesuai dengan kualitas yang kita dapat. Rp20.000 kalau kita minum. Malahan kita kalau beli minuman-minuman di luar ya hanya minum kopi-kopian atau beli boba gitu, minuman teh milk tea, itu lebih mahal lagi. Dan tinggi kandungan gulanya ya. Kandungan gulanya tinggi, tinggi lemaknya juga. Nah, bikin gemuk. Ini bikin kita sehat, bantu bakar lemak. Nah. Oke, enggak usah tunggu lama lagi. Boleh segera dipesan nih. Saya mereview produk ini enggak disponsori oleh Maskotek. Saya view murni, menurut saya bagus ya, saya bilang bagus. Kalau memang terasa sih belinya 870, cuma bisa 40 dolar minimum sih, memang terlihat mahal. Tapi setelah teman-teman mengetahui isi dalamnya, nggak mahal lagi. Itu menurut saya sangat worth it ya. Harga itu relatif, lihat isi dalam apa yang terkandung dalam sini. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai suplemen ini, bisa di kolom komentar. Bisa tanya-tanya, dan bisa juga lihat video saya sebelumnya, saya ada review NISO, itu yang whey protein hydrolyte ya, terus ada Sintasix, high protein dari Nutrilite juga ada, terus pembakar lemak, hidrosikat juga ada. Nah, dan produk suplemen Indonesia juga ada Evolin ya, bisa lihat juga. Tuh. Ini termasuk suplemen baru ya, itu dari Maskotek. Untuk pada saat-saat itu sekitar 7 tahun yang lalu tuh belum ada nih produk ini. Ini mantap. Oke, sekian informasi dari saya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh klik tombol satu di bawah ini, tombol warna merah ini, dan klik loncengnya. Untuk teman-teman yang suka, boleh klik like. Gak suka juga boleh klik dislike. Dan jangan lupa untuk klik share, berbagi informasi kepada teman kalau ada suplemen bagus nih. See you pada video berikut saya. Oke, jangan lupa klik subscribe. Bye.